welcome back di channel ISPL TV. Kali ini, oh baby, seperti biasa kita bakalan jalan-jalan ke Gaming House, salah satu tim e-sport yang ada di Indonesia. Tim e-sport ini udah benar-benar terkenal banget. Langsung aja, oh baby, ketok pintunya ya. Permisi. Mana ya orangnya? Halo. Nah, udah langsung kelihatan kan namanya? Yuk kita masuk dulu yuk, masuk dulu. Boleh masuk nggak? Masuk silakan. Oke, makasih. Nih, langsung aja Obi bitanya ya. Bang, auranya mana bang? Auranya ada. Auranya ada di atas, asik. Ketemu pro player lagi hari ini ya. Kita kenalan dulu dong, siapa? Bram. Bram, di Aura sebagai apa nih? Sebagai manajer dari Free Fire dan PUBG. Oke, sebagai manajer dari Free Fire dan PUBG. Masuk sih, kesan pertamanya langsung bener-bener kayak, wah ini bagus banget ya, enak banget, cozy banget. Bisa kita boleh jalan-jalan gak keliling-keliling? Boleh, bisa. Oke. Kita lihat dari sini-sini dulu ya. Ini ada ruangan pertama, ini boleh kita masukin gak nih? Boleh. Ini langsung aja ya. Ini kamar siapa dulu? Ini Free Fire. Ini kamar Free Fire. Yeah. Oke, berarti yang ada di sini itu ada Deadly. Yeah. Ada Guns, ada Pew, dan juga ada Amek. Kalau menurut manajernya, kita tanya dulu nih. Menurut lu berantakan atau enggak? Ya, begitulah. Kamar cowok ya. Kamar cowok. Oke, kalau gitu langsung aja kita lihat ya. Kalau kata manajernya berantakan. Menurut manajer seberantakan apa nih? Kita bakalan lihat langsung. Yuk. Waduh. Waduh. Mungkin coba bisa kesini, Mas Bram. Ini jadi semua Free Fire tidurnya di sini? Iya, benar. Bareng-bareng ya semua ya? Iya. Tapi kalau misalkan di Gaming House ini sebenarnya dari Aura Esports ada berapa divisi sih yang stay di sini? Yang stay di sini ada dua, ada Free Fire sama PUBG. Cuma dua? Free Fire sama PUBG. Iya. Akur kan? Aman. Damai kan? Aman. Oh, tuh. Pro player-nya aja aman. Tapi ini kalau Obaby lihat sih, lumayan sih. Kalau untuk dari segi kasurnya ya, agak ke dalam dikit boleh? Boleh. Kok jawabnya agak ragu-ragu ya? Yuk, kita lihat. Mas, boleh? Wah, ini kamar mandinya sih the best banget sih. Ini kamar mandinya. Boleh intip dikit. Aduh, waduh. Ini. Aduh. Ini siapa yang kerjaannya bikin kayak gini? Ya mereka. Padahal mereka kemarin kan sempat ambil libur tuh. Mereka pada pulang. Sebenarnya ini udah dirapiin. Mereka datang balik lagi begini. Dalam waktu berapa hari mereka bisa bikin ini berantakan lagi? Dalam waktu 3 hari udah berantakan lagi kayak gini. 3 hari dibikin kayak tadi. Tapi kepo sedikit, yang paling biasanya mulai untuk berantakan dari 4 playernya siapa aja tuh? Dari mereka biasanya Amek sih, Amek sama Pew. Biasanya naro bareng suka sembarangan. Amek naro jaket di situ dicantol-cantolin, ini juga tempat meja-meja juga. Semuanya taro. Jadi benar-benar berantakan banget ya. Amek sama Pew yang lebih utama ya. Oke, kalau gitu kita sebenarnya bakalan lihat untuk ruangan lain. Oke, kalau gitu. Ayo, kita lihat dulu yuk. Jadi ada berapa kamar di sini, Mas Bram? Di sini ada 3 kamar yang ditempatin untuk tidur, sama 3 kamar lain untuk konten. 3 kamar lain untuk konten, dan itu cuma untuk 2 divisi ya? Iya. Manajernya juga ikut di sini juga? Iya, saya sendiri in charge di sini. Boleh ngintip ke sini? Bisa, boleh. Wah. Ini dapurnya. Ini
dapurnya ini, tapi ada yang suka masak nggak sih? Masak enggak, kita pakainya catering. Pakainya catering? Iya. Jadi dapur paling kalau misalkan buat kayak nganget-ngangetin doang, sebenarnya nggak berfungsi ya? Apalagi laki-laki semua yang tinggal. Iya, kadang cuma buat masak mie gitu doang sih. Kadang cuma buat masak mie dan, oh ini garasinya garasi. Ya? Iya, garasinya. Garasi. Oke, kalau gitu kita mau kemana lagi nih? Ini sumpah sih, ini interiornya semua sih bagus banget sih. Konten, bisa konten-konten masak juga ya Aura ya di sini ya? Bisa. Mungkin deadly tuh anak-anak Free Fire supaya nggak begitu mager-mager banget, bisa sambil masak juga di game-nya mereka ya. Dan kita ada lihat di sini juga ada kulkas-kulkas. Ini boleh dibuka nggak sih? Boleh, bisa lihat. Boleh. Paling ya, ya. Oke, nggak ada isinya, tapi ada. Oh, berarti mereka masak, walaupun cuma nugget, yang penting mereka masak. Ya. Masaknya bukan masak air gitu kan? Wah, ini sih banyak nih cemilannya. Yang paling suka ngemil siapa di sini? Semua sih suka nyemil, tapi lebih sering PUBGM kalau suka nyemil. PUBGM lebih suka nyemil, iya. Kalau anak-anak Free Fire? Kalau Free Fire lebih ke makan yang berat-berat gitu. Aktivitas mereka di GH tuh ya benar-benar kayak cuma ya, totally main game aja ya berarti ya? Ya sebagaimana pro player gimana sih, kayak gitu. Oke, berarti ini kita langsung pindah ke lantai boleh, atas ya? Boleh ke atas. Yuk, oke kalau gitu. Duluan aja mas ya? Iya. Aku takut tiba-tiba surprise langsung ada pro player-nya. Wah, udah di atas. Oke, ini lantai 2 ya. Ini lantai 2. Di iya. Sebelah sini apa nih? Langsung ada cahayanya, langsung enak banget. Boleh dibuka ya nih. Boleh dibuka. Ini akses ke rooftop. Wah, ada rooftopnya. Iya. Jadi pengen lihat, tapi yang pojok itu kamar apa tuh? Ini gudang, gudangnya media di sini. Oh, ini gudang dari tim medianya Aura iya. Ya? Karena berarti di GH selain mereka ini aktivitasnya ada konten juga. Iya. Oke, kalau gitu kita geser lagi ke sebelah sana. Agak lumayan panas juga ya kalau misalnya di sini ya. Ini berarti ada pro player semua? Ada. Free Fire kebetulan lagi turnamen. Free Fire lagi turnamen? Iya. Free Fire kamarnya mana? Free Fire ini ruang latihan ya. Ruang turnamen, ruang latihan. Ini berarti ruang turnamen dan juga ruang latihan Free Fire. Boleh ngintip gak sih? Boleh, silakan. Misi Bang Jago. Wah, pelanggaran. Masuk guys. Ini ngapain ini? Ngapain? Katanya ini turnamen. Hah? Katanya ini turnamen. Udah mati, udah kelar ring 2. Oh, ternyata mereka udah kelar turnamen. Eh, ngobrol dulu dong. Jis. Jadi tadi gua udah ke bawah. Terus ternyata di bagian pojok banget kamar. Depan kamar mandi tuh berantakan banget, ulahnya siapa tuh? Tadi manajer sih udah, ngomong. Katanya paling berantakan tuh Deadly. Lu parah. Sipil itu baju-bajunya tuh bawa. Oh, kipas baju udah gak ada sih. Yaudah buangin ya. Jadi ini... Baju gua mah di lemari semua, di ujung. Lah liat lemari aku itu. Udah rapi. Oke, nanti... Gak ada yang dibawain, gak tahu sih. Ya udah, oke okay, kalau gitu. Mereka langsung ribut, langsung tuduh-tuduhan kalau misalkan ngomongin yang berantakan. Tapi kalau yang paling rapi sebenarnya siapa? Paling rapi. Ini ada dorongannya enggak nih? Ini Guns. Ada dorongannya. Si Guns. Si Guns, si Guns. Paling rapi Guns. Yeah. Oke, mungkin kita bisa lihat dulu kalau misalkan mereka tadi baru selesai turnamen, terus di pojok ada Deadly. Sebelah sini ada siapa? Julian Toro. Ada Guns. Ada Guns. Yang bawel banget ini siapa? Raffi Ahmad. Aduh, akun. Amek lah, paling bawel. Jadi Sultan Bintaro ya, satu player Free Fire ya. Yang ini, yang paling pojok, pria idaman wanita. Aduh. Siapa yang kasih gelar tuh? Jadi singkat cerita ya, dia tuh namanya Pio. Dan waktu itu pernah mabar bareng. Dan kalau dipikir-pikir dari semua pesonanya, dari semua auranya, Pio adalah pria idaman wanita. Yuk, oke kalau gitu, baby tinggal ya. Pengen ngacak-ngacak GH Aura soalnya.
Ya, ya udah ayo ikut, ayo ikut. Aduh. Biarin aja nanti pacarnya Amek nonton. Ya. Yuk, yuk, yuk. Dadah. Nah, sekarang kita ke kamar sebelahnya. Ini ruang latihan dan turnamen PUBG. Oke, berarti kepisah ya, Free Fire dan juga PUBG. Ini lagi. Ini tapi nggak apa-apa nih, ada gak taktik-taktiknya nggak sih? Nggak, lagi dicopot-copotin. Lagi dicopot-copotin. Oke, berarti ini untuk PUBG M-nya ya? Iya. Dalam ruangannya tuh bener-bener kayak lengkap ya? Udah bener buat mainnya ada, terus udah gitu PC-nya juga ada, buat review-nya juga ada. Iya. Ini bener-bener lengkap banget, mantap banget. Gaming House Aura Esports. Yuk, kita langsung geser lagi keluar yuk. Berarti rata-rata di atas itu kayak kamar activity dari player-nya ya? Iya. Kayak Free Fire, untuk resting-nya, istirahat itu di bawah. Iya. Tapi mereka sering ngabisin waktunya di atas atau di bawah sih? Di bawah. Di bawah, rata-rata ya? Iya. Oke, ini ruangan apa nih? Ini kamar PUBG. Kamar PUBG, boleh masuk gak? Boleh, silakan. Ih, baik banget ya Mas Bro. Mau tau baby apa ya? Enggak. Masuk. Halo. Maaf ya ganggu, ternyata ada orangnya jadi malu. Ya ampun, ada yang tidur. Tadi dia bilangnya libur. Iya. Manajernya gangguin. Wah, ini sih luar biasa juga sih. Luar biasa berantakan. Kita enggak mau ganggu deh, kita keluar. Tapi sebenarnya lebih berantakan anak-anak. Iya, beriman. Tapi so far sih semuanya sih benar-benar bersih ya. Tapi kalau mereka otomatis harusnya nggak ada yang bersih sama sekali dong. Iya. Oke. Dan ini berarti kamar sebelum kamar terakhir ya? Ya ini kamar saya. Oh ini kamar Mas Bram. Berarti boleh dong masuk dong? Boleh. Boleh. Iya. Iya, nggak apa-apa masuk. Ini adem banget nih kamarnya, paling rapi ya kan, kamar manajernya. Wah, udah paling tertata. Tapi kalau misalkan kita ngomongin soal kerapihan nih, iya. Sebenarnya anak-anak Free Fire tuh disuruh rapi-rapi susah nggak sih? Sebenarnya kalau disuruh rapi-rapi sih mereka sih bisa nurut, cuma ya kadang bengal aja. Abis kasih tahu iya, abis itu dilanjutin lagi gitu. Tapi pernah nggak ada kayak benar-benar, ayo semuanya pro player mau PUBG, mau Free Fire disuruh rapi-rapi bersih-bersih untuk gaming house-nya sendiri? Pernah sih. Pernah. Pernah. Dan semuanya mau lakuin? Semuanya ngelakuin, tapi ya balik lagi baru beberapa hari balik lagi acak-acakan. Oke, okay. Jadi sebenarnya cuma soal kebiasaannya aja. Yeah. Tapi kalau soal untuk niat mau rapi-rapinya tuh ada ya. Oke, kalau gitu ini udah benar-benar aduh, ini kamar paling enak dari manajernya Aura ya, karena adem banget dan juga rapih. Yuk, kita lihat. Berarti sekarang ini ada kamar yang terakhir ya? Terakhir ya. Boleh dilihat kan? Boleh. Kamar mamanya ada enggak sih, Mama Bigel? Mama kebetulan enggak di sini. Oh. Di rumahnya. Oke. Okay. Ini yang terakhir ruang streaming. Ruang streaming? Ruang streaming. Buat siapa aja ya berarti buat ya yang streaming? Player. Wah. Dan kebetulan ini cuma belum aktif. Karena masih ada beberapa part yang belum ready. Jadi kita masih pending dulu. Masih ditunggu dulu ya, tapi ini rencana emang mau dibikin di sini semua kali ya? Iya, streaming sini buat berapa player nih? Di sini untuk 2 PC. Untuk 2 PC? Wah, ini udah mantep banget. Berarti total kita udah keliling-keliling dari gaming house Aura Esports. Ada berapa kamar nih?
Total ada tadi 5 ya berarti 5, ya? 6, 5 sampai 6 ruangan. Iya. Oh. Yuk kita keluar lagi. Karena kita kan enggak mau ganggu sisanya. Oke, kalau gitu thank you banget buat manajer Aura Esports. Nanti aku bakalan main-main sama player-player dari Aura Esports. Makasih banyak ya. Thank you, sampai ketemu lagi nanti kita ya. Nah, kalian jangan lupa kalau misalkan pengen tim ISPL TV untuk datengin gaming house tim esports yang mana lagi, kalian bisa langsung aja komen di video bawah ini dan jangan lupa untuk di-subscribe channel YouTube-nya ISPL TV. Sampai ketemu lagi di next video. Bye-bye.